Video kali ni kami nak share experience kami travel di Switzerland. 10 hari 8 malam. Boom. Bahagian 1. Jangan lupa tekan button subscribe dan button like. Wow, stop. Let's go. Bye. Kita orang gerak dari Muar ke KLIA dalam 2 jam lebih. Then, kita orang parking kereta kita orang dekat Car Park Village. Dah 2 kali dah parking kat sini sebenarnya. Kita orang selalu book yang berbumbung. So far, memuaskan. Kami tahu tempat ni pun dekat Facebook. Ni aku share view surrounding car park ni. Korang kena booking dulu kalau nak parking kat sini. Kalau tidak penuh. Dan diorang pun boleh hantar kita ke KLIA terus. Sampai-sampai je, kita orang terus check in sebab time ni dah pukul 5.30 petang. Flight kami jam 8.25 malam. Hari ini kita nak share experience kita naik Qatar Airways ke Switzerland. Nampak ruang room, leg room tu. Kita dapat tempat duduk tepi tingkap, alhamdulillah. Nanti kita tengok makan ya. Dekat dalam flight, dia bagi selimut, dia phone. Lepas tu, bagi stoking, bagi tempat duduk mata. Kita kasih duduk dengan terus cuci ubat gigi. Ini apa? Tutup telinga. Okay, now we have chicken rice with cake, vegetable, juice, orange juice. Dari ke KLIA ke Doha Airport dalam 7 jam perjalanan. Then transit dekat sini dalam 5 jam. Jadi sempatlah kita orang solat jamak kasar maghrib dan isyak. Then jalan-jalan sekitar airport Doha. Sebab ni first time kita orang sampai kat sini. So banyaklah kita orang ambil selfie untuk kenangan. Next, kita menuju ke terminal departure ke Zurich. Gate dia jauh, dekat C36. So nak jalan kaki boleh, tapi kami naik je shuttle train dia kat tingkat 2. Time ni lapar tapi tahan je sebab nak makan dalam flight nanti. Sementara menunggu tu, grup kita orang sempat OOTD jap. Kasihlah Chan. Setelah 7 jam perjalanan dari Doha, sampailah kita di Zurich Airport. Per total 14 jam weh. Proses immigration lancar. Kan ni first time kita orang jejak kaki kat Swiss kan. Ha, problem yang pertama kita orang dapat adalah pending dengan sistem train dia. Masa ni tak ada video sebab tengah kelam kabut kejar train. Kita orang bersyukur betul sebab tuan rumah homestay dia kasi check-in awal dalam jam 11 pagi. So kita orang terus pergi menuju ke homestay untuk drop luggage and prepare untuk naik Montetlis. Dari Zurich train station, kita orang menuju ke Abicon. Then naik Uber ke homestay dalam 1 jam perjalanan. Uber kita orang book 2 sebab kita orang berempat tambah dengan 5 luggage yang besar. So Uber dalam 11 franc setiap satu Uber. Weh, sampai-sampai je dekat homestay kita orang. Peh, kagum dengan landscape rumah ni. Cantik weh. Ni kalau ada bunga kat depan landscape dia memang perfect habis. Jom kita home tour sikit rumah ni. Living room dia cun weh. Sebab dia ada view depan yang cantik. Tingkap yang besar. Selesa. Rumah ni ada 2 bilik. Sesuai untuk group kita orang yang berempat. Ruang dapur dia dengan meja makan. Siap ada induction kitchen. Bilik nombor dia pun selesa dan luas. Toilet dia pula bersih, kemas, selesa. Memang 5 star lah. Lepas kita orang dah bawa masuk barang, so aku terus study balik lah itinerary kami. Sebab awal-awalnya nak terus pergi ke Titlis. So bila dah check in dulu, kenalah arrange balik lah. Jadi untuk memudahkan kita orang, so kami decide nak pakai Uber lagi untuk ke Zurich train station. Kali ni kita orang beruntung lagi sebab driver Uber ni dia offer untuk drive kita orang terus ke Engelbert. Cuma tambah bayar 50 franc lagi je. Sebab kalau kita orang naik train, maybe lambat sampai then tak sempat nak jalan-jalan to place. Kalau naik Uber dalam 40 minit boleh sampai. Kalau naik train, maybe lagi lama lah. Okay, kita akan pergi ke Titlis menggunakan funicular train lah. Sebab kalau pakai kabel car, dia tengah maintenance. Ni view sekeliling Titlis kabel car. Funicular train ni, dia singgah Grenzkrab Station, baru terupsi.
Total ada 4 stop berbanding dengan kabel car yang biasa. Dia cuma ada 3 stop. Ayo, 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 ayo. Stop yang kedua. Let's go. Waktu kita orang sampai, cuaca hujan renyai. Tengok dekat forecast cuaca, kat titilis ada salji. Tak sabar weh bila tahu ada salji. Bila dah sampai ke third station, kita orang naik Rotair cable car untuk sampai ke puncak titilis. Cable car ni kan, dia akan pusing pelan sambil naik. So kita akan dapat view 360. Okay, sekarang kita berada di titilis. Kita tak boleh naik jambatan sebab terlalu berkabus. So, salji. Snow. Awalnya kami cuba nak jalan ke atas sikit lagi. Korang nampak tak yang mamat yang gulung su tu? Kami pun patah balik sebab kasut kami licin. Lagipun view ke atas tu lagi berkabus. Ambil video lama-lama sikit kat sini sebab bukan selalu kita kat sini. Lepas tu dah bayar 200 lebih. Ambil video sekejap dia. Aduh. Eh, tapi okeylah outfit macam ni. Bolehlah tahan tu. Baju, dalam baju ada ni. Cap, boleh tahan. Next, aku decide untuk berlari-lari kat atas platform ni sebab nak kasi ada aktiviti sikit. Kat sini ada 5 level. Dekat level 5 ada surau, ada ice tunnel dekat level berapa tah aku tak ingat dah. Tapi kita orang tak masuk sebab dah penat tu. Then bila dah puas, kami turun ke bawah, naik route yang sama macam kami naik tadi. Kita sekarang berada di Luzon Train Station, Chapel Bridge dekat area sana. Sekarang masing-masing dah rabak lah sebenarnya. Dah penat naik titilis, turun titilis. Lepas tu kita dah sempat makan dekat Anglerwood. So, sementara tu kita boleh tengok Tasik Luzon. Ni aku share it. If korang nak guna loker, nak simpan beg korang dekat Luzon Train Station. Boleh pakai kad or cash. Ini pula suasana dalam Luzon Train Station. Time ni kami on the way nak ke Chapel Bridge. Kita berjalan-jalan di Bandar Luzon. Kita nak naik Chapel Bridge. Sementara tunggu Maksu dengan Kak Marina jalan, kita jalan dulu lah. Okay. Kak Luzon ni terkenal dengan bandar-bandar lama. Dia rasa dibina yang cantik semua. Chapel Bridge ni, dia ada sejarah dia tersendiri. Korang boleh baca dan korang boleh nampak dekat atas tu ada lukisan-lukisan sejarah diorang. Dari Luzon nak ke homestay, kita orang jalan kaki je. Lepas tu turun di stesen bus, kita orang decide untuk jalan kaki ke homestay. Sekarang kita dalam perjalanan untuk pulang ke Airbnb kita. Depan tu je. Jadi petang ni kita nama apa? Jalan-jalan petang. Wih, tengok tu. Sunset. Cantik kan?
macam ada kat horizon macam tu lah. Weh, dia datang, weh, weh, weh. Kat marina warna merah. Ada tempat nak OOTD? Siapa nak OOTD? Okay, untuk hari pertama, sampai sini je dulu. Kita sambung part 2 pula. Bye, stay tuned.